Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan M Rapli Channel di sini. Di video kali ini saya akan mengganti emblem Toyota menggunakan emblem Pit yang biasa dipakai di mobil-mobil Alphard. Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke guys, sekarang kita unboxing seperti apa emblem Pit atau emblem yang selalu dipasang di mobil Alphard. Kita unboxing. Ini dia emblemnya, sudah ada double tip. Ini belakang, ini depan kan. Sekarang kita ganti emblem yang bagian depan. Oke, pertama-tama kita lepas dulu emblem yang menempel di bodi ini, emblem Toyota aslinya. Kita lepas. Tekan dari dalam. Ya. Udah kan? Tadinya saya kasih warna merah ini sebelum. Nanti saya lepas spotlightnya, saya lepas. Setelah dibersihkan baru kita pasang kembali. Ini dibersihkan dulu pakai sabun, takut masih ada minyak-minyak, nanti double tipnya enggak nempel kan. Kotor, bersihkan dulu kalian. Oke, lalu kita pasang kembali emblemnya. Kita terpasang background dasarnya. Untuk bagian depan ini panjang lebarnya 14 cm. Kalau yang belakang 13. Bagian depan ini 14 cm.